kali ini ditemenin sama yang versi kipasnya. Halo guys, welcome back to Raffi Channel. Kembali lagi bersama saya Raffi. Dan di video kali ini, seperti di judul dan di awal video, kita bakal mereaction lagi Skibidi Toilet dari teman-teman fanmade kita. Dan seperti biasa, sebelum aku mulai videonya, bisa nggak untuk para pecinta Skibidi Toilet dari Bang Daf Boom, Fearlens atau Dom atau Monster Up, dan juga teman fanmade lainnya, bisa nggak untuk tinggalkan jempol biru kalian di video ini. Dan jangan lupa di subscribe juga dan nyalakan notifikasinya kalau nggak mau ketinggalan videoku tentang reaction Skibidi Toilet atau apapun itu. Aku main game random, ya bisa langsung aja nyalakan notifikasinya juga. Dan langsung aja kita bakal mulai episode kali ini. Let's go. Oke guys, langsung aja kita bakal ke channel yang pertama, yaitu Spidarun ya. Di sini ada episode 70 part 2, atau ini lebih tepatnya kayaknya dibuat sebelum part 2-nya rilis ya. Kayaknya. Dan ada juga yang 70 part 3, baru 2 hari yang lalu. Kita bakal langsung tonton aja dari yang ini dulu kali. Aku penasaran guys sama yang 7 hari lalu. Oke, langsung aja guys, Skibidi Toilet episode 70 terbaru. Lebih tepatnya fanmade ya. Dan ini dia. By the way guys, aku udah ke tempat ini ya, lokasi syutingnya. Kalau kalian penasaran bisa cek aja. Kiri atas, kanan atas. Roket Skibidi Toilet ngelawan Titan TV Man. Ya nggak berasa bos. Titan Speaker Man. Jangan bilang ini sebelum dia nggak ulti ya. Titan Kameramen. Sekarang keren banget jadi Titan Kameramen ya. Di pundaknya jadi tembakan guys. Berdebuan pedang lagi. Oke. Apa yang terjadi? Wow. Ada Astro Toilet gak sih? Harusnya ada Astro Toilet ya? Ini yang tangannya dicuri sama kameramen ya? Bener gak? Yang toksik, tangan toksiknya itulah. Tangan racun. Kamu bedan. Aku gak tau guys ya, aku belum di reverse versi dari Spidarun. Tiba-tiba ngasih jempol ya. Oke. Guys, aku gak tau yang mereka ngomongin apa ya. Astro Toilet ada juga. Jangan bilang terjadi hal yang sama lagi. Pedangnya dicabut terus dilempar ke Titan TV Man. Kali ini ditemenin sama yang versi kipasnya. Sama versi Titannya. Oke, langsung aja guys, kita ke 70 part 3 yang baru diupload 2 hari lalu. Let's go. Jangan bilang lanjutan yang sebelumnya. Bener, lanjutan sebelumnya ya, yang ada si Titan Astro Toilet. Iya kan? Sumpah horror ya. Apakah bener ini adalah bos Astro Toilet yang sesungguhnya? Kalau di versi Bang Daf Boom nanti. Ini gede banget loh, creepy ya. Kecil, sedang, titannya. Diserang sama titan. Tidak mempan ya. Oke, Titan Kameramen. Ini 3 versus 3 loh. 3 titan lawan 1 titan, harusnya menang. Ini bentar ya, bentar. Titan kita aja ngelawan yang versi kecilnya aja. Enggak, ya versi sedang ya. Nih dia yang versi sedangnya, ya udah kewalahan. Apalagi ngelawan versi titan. Tuh. Ini mah bosnya gak perlu turun tangan ya. Lihat bagian kiri. Curang guys ya. Ini si Astro Toilet curang itu dia. Bisa satset-satset. Kayak kilat. Titan-titan kita gak bisa menandingi kecepatannya. Jadi pada kewalahan. Oke. Oh enggak. Kita bukan bertiga guys ya, kita berlima. Kalau sama bagian tubuh dari Titan TV Man ya. Lah kok gampang banget hipnotisnya versi besar. Hilang satu dong. Lah. Oke. Bentar aku pengen nanya nih, kenapa jadi cuman si Titan TV Man yang ngelawan Astro-nya. Hai Titan Speaker Man, Titan Kameramen. Ber Titan TV Man dan Modar. Baru mereka pada ngebantu. Telat ya ngebantunya. Oke. Titan Speaker Man mana?
Ya beneran kalah. Jangan sampai versi Bang Dafbum bakal seperti ini juga. Ditembak aja gak mempan, guys. Gimana cara ngalahin yang versi raksasanya kalau ditembak aja gak mempan? Perangnya satu-satu, tau gak? Oke. Okay. Dibalikin gak? Di comeback? Cahaya kuning apa lagi nih? Jangan bilang jadi teman mereka atau dikendalin. Aku rasa dikendalin nih. Bener gak? Fix, no debat. Cahaya kuning itu kayak ngehipnotis. Wow. Oke guys, bener ya. Cahaya kuning ini kayak ngebuat si musuh yang terkena si cahaya kuning ini jadi ada di pihaknya ya. Berarti si Titan Kameramen bakal bergelut sama Titan Speakerman. Harusnya ya. Oke, itu deh guys untuk dari Speedarun. Kita bakal langsung aja ke channel teman fanmate selanjutnya. Dan let's go. Oke, yang selanjutnya kita bakal dari channelnya Sunred. Dan di sini udah ada sampai Skibidi Toilet 80 fanmade. Ini mau ngelangkain Bang Dafbum apa gimana nih? Oke, yang belum kita tonton Skibidi Toilet 76 fanmade ya. Oh benar-benar 75 udah ya. Oke, Skibidi Toilet 76 fanmade. Ini tempat yang pas di episode 40-an gak sih? Astro ya? Apa? Titan TV Man. Aku baru inget ya, Titan-Titan versi dari Sunred ini kayak ada listrik-listrik kayak gitu. Cuman kayaknya kalau gak salah, yang ada listriknya ini yang jahat gak sih? Proyektor, men. Dan Proyektor Man selalu ngelawan para Titan-Titan kita ya. Jadi kalau di versi Sunred ini, yang Proyektor Man ini bukan ada di pihak kita. Udah, disalmnya apa? Jujur guys, aku kalau nonton versi Sunred itu ceritanya bener-bener agak bingung ya. Tiga Titan lawan satu doang nih. Oke, langsung aja kita balik ke episode 77 ya. Ini kalau ceritanya ngelangkah-langkah, maklum guys versi fanmade ya. Oke. Toxic Skibidi Toilet. Ini apalagi, hey. Aku pernah nyoba di versi Garry's Mod. Tapi sejauh ini di versi fanmade belum pernah muncul ya Skibidi Toilet itu. Oke, ini tempat yang pertama kali Titan TV Man muncul, seingatku ya, di versi Bang Dafbum. Tembakan apa tuh? Itu kayak tembakan yang ada di Garry's Mod ya, game yang biasa aku mainin. Titan TV Man masih selalu bergelut sama Proyektor Man ya. Aku bingung kenapa di versi Bang Sunred ini Proyektor Man gak ada di pihak kita gitu. Dipiting aja. Oke, langsung aja guys ke episode 78 ya. Kita bakal habisin sampai 80. POV kita dihabisi sama kameramen yang jahat. Oke, bener fix. Berarti ini yang ada listrik-listrik di tubuhnya itu adalah aliansi yang jahat ya. Kayak sebelumnya kan trio Titan kita ketemu sama trio Titan yang berlistrik ya. Wah, di sini rajanya nih Titan TV Man ya. Di pihak yang ada listrik-listriknya ini. Jangan bilang setelah di kita jadi seperti mereka. Apa tuh? Bom. Ya bener gak? Oh, ada lagi yang baru listriknya warna biru. Oke, langsung guys kita lanjut ke 79. Nih, jadi ada beberapa jenis nih ya, Titan yang gak ada listriknya, Titan yang ada listrik warna kuning atau orange nih yang di belakang yang tadi duduk, sama Titan yang warna biru muncul lagi. Aku rasa yang ini baik. Itu dipanggil sama yang POV kita kan tadi. Wes. Lari, cepet. Pasti dijebak. Pasti dicegat. Ada jarak sandung segala, gue heran ya. Titan versus Titan yang beneran pertarungan kan, bener kan? Titan
kameramen yang versi jahat sama yang baik bergelut jempol. Ayo jempol. Oh enggak, aku kira bakal ngasih jempol ya. Oke, langsung aja guys ke episode 80 nya let's go. Oke, episode 80 versi fanmade dari Sunred. By the way, dari thumbnail tadi kayak ada Titan TV Man yang versi biru ya. Jadi kalau ada Titan Kameramen yang versi biru atau baik, pasti bakal ada yang lainnya. Titan Speakerman dan TV Man yang versi biru. Oke, dihidupin kembali. Ini jahat ya? Oh, benar-benar jahat. Kuning. Oh iya, kuning jahat. Titan TV Man versi baik. Bangun. Coba aku pengen semua Titan kumpul ya. Jadi rame banget ya. Versi yang ada listrik ada 3. Versi yang ada listrik warna orange atau kuning ada 3. Sama versi yang biru ada 3 juga. Sumpah ini versi standar ini emang agak sedikit random ya. Oke guys, mungkin itu aja kali untuk video kali ini. Kita nge-reaction dari teman-teman fanmade kita dari Sandra dan juga Spidarun. Kalau kalian pengen nonton bisa cek aja di deskripsi. Dan untuk episode 70 part 3 nya aku gak tahu bakal upload kapan. Kemungkinan besar mungkin Bang Dafbum bakal upload di hari Sabtu ini atau Minggu ini. Atau kalau emang gak upload di weekend ini bakal di Minggu depan ya. Dan yaudah guys, untuk video kali segini aja. Sekali lagi bisa cek di deskripsi channel-channel dari teman fanmade ku. Dan yaudah kalau gitu, yang terakhir jangan lupa cek pokoknya dan see you next time. Bye-bye.